Tank berat Amerika tingkat 8 T-54E2 kamuflase Megalodon. Menara konvensional dengan pemuatan manual T-54E1 bentuk yang sangat baik untuk menghindari peluru sedikit kemiringan di dasar laras senapan. Sedikit menyimpang saja ketebalan armor bisa keran, khas tank Amerika. Menara meski tidak selemah cukup kemungkinan terpitak oleh kendaraan yang sangat akurat. Peralatan survei di kedua sisi adalah pelindung luar. Bagian belakang turret tipis terdapat keranjang, ya pelindung luar juga. Bodinya mirip M48 Patton, kemiringan terjadi di bagian atas harapan pantulan dari peluru biasa tank berat yang sebanding. Bagian bawah jelas titik lemah. Sisi-sisinya membulat ke arah bawah, relatif keras, tapi pengendalian samping karena ada cincin turret terkadang tetap kena colok. Gunakan dalam keadaan darurat kayak lawan tir rendah. Sudah takdir Amerika kalau pelurunya sering tidak terbang lurus. Senjata utama tidak memiliki fitur yang luar biasa, tapi kerusakan HAE lebih tinggi dibanding senjata yang sebanding. DPM lebih tinggi terhadap kendaraan ringan, penetrasi rata-rata tembakan tunggal juga pertumbuhan peluru berbayar rendah untuk tank Amerika. Ya, nilai rata-rata 260 sudah aman. Mobilitas yang baik untuk tank berat, kecepatan mundur yang sangat baik, sangat berguna untuk hull down. Melompat keluar, mengubah posisi, pastikan kagak terkepung. Putaran turret yang lambat serta performa track yang buruk di medan kasar membuatnya terasa sedikit lambat.